TV LCD ke? TV LCD. Ini laser disk tuh, Bang. Anyar ngono. Tapi jadu jadi setiap dipakai di beli. Tak kira pizza Mbak Bekai. Hah? Jane jenengan sing oleh-oleh. Sesuk ngendi ya? Satu niku, Pak. Ke digital kowe. Digital. Satu niku karo para brand. Mane man ngono iki dodol mesti ana sugih. Oh, lho. Sajane tok-tokan. Nek ngene iki program iki. Iya, rak iki. Kartu saya. Iya, kok. Berarti selama anu 4 kilo. Lemah buri terus ya. Aduh. Rapi iki sik iki. Harus sandalan. Aspal panas. Mane ati iki. Iya, Jan. Iki bau udan. Anu sapa, Dre? Nak ora kanggo kowe gambare gantung sing kae. Masa won, omune nang kowe. Priyo carane pikiran sing ngono iki. Napa sih ketemu ke semalam? Kaki. Kaki. Bagus. Timbangan. Timbangan. 106. Tapi pernah ono kok pas hijab kabul nang para layang nang atas kok. Kurang bandul sekar gawe iki. 112,6. Kok baleni Pinten? Maput. Mas balas iki nang ngene iki goblok iki kan nang iso kurang. Nang arep mbasin. Eh, YouTube. Alhamdulillah ya teman-teman. Angel. Malah beres kuwi. Terlihat termal di sekitar atas Kali Klundung. Semoga nanti bisa sampai ke sini. Enam. Oh iya, nenek sing kucuk. Langsung ngomong langsung ya. Ini udah bisa digunakan yang kucuk ini lurus. Ini udah bisa digunakan kalau sini juga ya. Kita ini mesinnya memang gue balapan. 5 6 6 8 6. Enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sembilan,
10. Klipet. Terus. Ayo, ayo. Batu angin. Ya, termal. 70,7 kurang kanan. 9,8 kurang kanan. Termal kan awal mau kan gua kayak terus mantep ya nang ini kena kurangan ini suku 45 lu kayak marani termal kayak canggih enam lima lurus lah orang komunikasi enggak eh apa orang di sini enggak khawatir lah. Khawatirnya mau perlu yang gabung. Kemarin juga naik. 0,3 lurus. Kenapa Anda tidak ikut terbang Pak Castro? Karena saya naik pohon kelapa aja sudah takut. Oh, takut ketinggian. Termal. Aku sing kae ora wedi ora kok. Pribadi kesan-kesane lho para layang, Mbak. Oh, kesan-kesane ku ya menakjubkan. Madhep rene ta, Mbak? Ya bisa deg-degan kae lho. Iki nyoba ora, Mbak? Sing medune angel iki kan. Ora wani, Mas. Iya, kuwi kae enggak kae. Melihat saja sudah senang. Heeh, melihat bae wis koto mono kagum dan takut lebih lah. Heeh. Kae tabrakan karo Badur rek. Tabrakan karo Gadot kocok. Aduh. Selamat siang, Mbak. Kesan-kesan jenengan setelah melihat para layang di Kota Rojo ini seperti apa ya? Coba diceritakan sedikit ya. Yang pertama, suasananya sejuk, ramai, keras, pokoknya menyenangkan. Awal-awal dengar para layang dari mana? Dari YouTube, YouTube juga ya. Dan teman-teman. Ya semoga kedepannya di sini menjadi lebih ramai ya, biar bisa nonton lagi. Sukses selalu.